Bupati Batang Wihaji menemui dua warga Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang yang mengalami kelainan sejak lahir. Muhammad Hafiz Zikron, 35, anak pasangan Noto Rahajo, 25, dan Siti Zikronah, 26, warga RT6RW1, Dukuh Milingan Geng Tongkol, sudah diagnosa doktor mengalami sakit keganasan hematologi dan trombositopenia. Sakit yang dideritanya sejak sebulan yang lalu mengakibatkan berat badannya turun drastis dan badannya pun menjadi lemas tak berdaya. Sakit kelainan sejak lahir juga dialami oleh Alif Aditya, 3, yang mengalami kelainan tulang belakang dan kaki. Akibat sakit yang dideritanya, anak pasangan Slamet Nurjito, 40, dengan Erniwati, 40, warga Dukuh Sulu tidak bisa tumbuh berkembang seperti anak sebayanya. Sekarang berat badannya 11 kg padahal 2 minggu yang lalu berat badannya 12 kg, trombositnya pun semakin turun dari hasil lab terakhir trombositnya hanya 6, tutur sang ibu, Siti Zikronah, Selasa. Bupati Batang Wihaji mengatakan mendapat informasi tersebut melalui WhatsApp Curhat Wihaji, jika ada warga yang membutuhkan penanganan cepat. Memang tadi malam dapat curhat dari warga melalui WhatsApp yang menginformasikan butuh penanganan cepat setelah kita cek harus kita tangani dengan cepat, ujarnya. Bupati Wihaji itu juga meminta kepada kedua orang tua agar anaknya dirawat intensif di rumah sakit pasalnya kondisi fizik sudah di bawah kenormalan. Untuk meringankan beban keluarga kedua anak tersebut, Bupati Wihaji memberikan bantuan wang tunai sebesar RM3 juta dan paket sembako. Yeah.